selamat ulang tahun Nasni. Terus sampai mancep ngomong. Hey, wow. Terus ambil tangan dua tangan dua. Ayo terus senyum dong. Senyum. Yeay, assalamualaikum. Baiklah di sini. Kali ini kita akan belajar membuat money cake dengan tema love surprise. Penasaran bagaimana caranya? Klik tombol like, subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video aku berikutnya. Follow juga Instagram aku di @cakemaika ya. Oke, yang pertama yang kita siapkan di sini adalah, karena saya untuk toppernya nggak ada, ini tempatnya adalah kota kecil, saya susah mencari topper-topper seperti ini, jadi saya bikin aja sendiri, pesen di tempat editing. Ini adalah gambar yang di-print di kertas foto, kemudian saya laminating. Nah, hasilnya seperti ini, kemudian kita gunting-gunting aja sesuai dengan polanya ya. Untuk tiga gambar yang di depan ini, yang kecil-kecil, nanti saya taruh di bagian depan sendiri. Kemudian yang untuk dipakai menarik uangnya atau money-nya itu adalah yang besar ini. Nah, ini dia. Nanti saya taruh di bagian belakangnya. Selanjutnya saya ambil tusuk gigi, kemudian saya isolasikan ke bagian belakang gambar tersebut. Nah, seperti ini. Untuk yang kecil-kecil ini, gambar 3 ini, saya pakai tusuk gigi karena memang ukurannya kecil. Nah, nanti kalau yang besar ini saya pakai tusuk lollipop. Kalau misalnya kalian tidak punya, kalian juga bisa pakai menggunakan tusuk sate atau menggunakan sumpit, tapi sumpitnya yang diameter kecil ya. Kalau yang diameternya besar, kebesaran malah jadinya kurang baik, kurang cantik kayaknya. Nah, ini saya kasih 3, ada yang kanan, kiri, dan bagian tengah. Kalau soalnya saya khawatir dia akan miring-miring gitu, karena ini kan besar ya, jadinya khawatirnya tidak imbang. Oke, sudah selesai, kita sisihkan dulu, kemudian kita ambil uang yang akan dipakai untuk isian money cake dan juga plastik yang bentuknya panjang seperti ini. Kebetulan yang pesan ini pengennya diisi uang 2000-an dan sudah disediakan juga sama dia, jadi saya tinggal bikin kuenya aja sama memasukkan uangnya. Soalnya kadang ada juga yang udah pasrah aja, baiklah saya kasih uang misalnya berapa ratus ribu gitu, nanti dibikin ada yang 5000-annya berapa lembar, atau pakai 10000-an berapa lembar, ada yang 50000-an, terserah gitu. Jadi kebetulan ini saya dimudahkan sekali karena uangnya dari beliaunya sendiri. Nah, seperti ini, nanti saya bagi menjadi dua renteng, apa ya, dua renteng itu ya, dua apa ya, aduh tahu deh, pokoknya dua beginian lah. Ini uang yang dipakai sebanyak 25 lembar. Saya biasanya untuk kue berukuran diameter loyang 18 cm itu bisa diisi sebanyak 30 lembar uang kertas.
Iya, karena kalau misalnya lebih dari itu ya enggak cukup menurut saya ya. Tapi kalau misalnya ada yang bisa bikin cukup, kalau misalnya ada yang bisa bikin lebih banyak isinya ya enggak apa-apa. Kenapa saya bikinnya diameter yang minimal 18 cm? Karena menurut saya itu adalah ukuran yang pas untuk dimasuki uang. Paling mepet lah istilahnya. Kalau lebih besar bisa, tapi kalau lebih kecil lagi enggak bisa. Nah, ini sudah disatukan antara renteng 1 sama renteng 2. Kemudian kita bikin semacam bentuk silinder gitu dari kertas karton. Nanti ini kita fungsikan sebagai porosnya untuk money cake agar bisa digulung, kemudian bisa ditarik. Tuh. Nah, ini kita tempel ke ujungnya. Lalu kita gulung, jangan lupa dirapatkan tiap gulungan. Tuh, ditarik lagi, digulung lagi, tarik lagi, pelan-pelan aja. Jadi jangan sampai gulungannya itu kendor. Nah, seperti ini. Lakukan sampai di ujung satunya atau sampai selesai. Oke, selesai. Kita selotip dulu ujungnya agar dia tidak lepas gulungannya. Kemudian mau ditempel ke tusukannya ini, kita lepas isolasi yang tadi, kemudian kita rekatkan ke tusuk ini, tusuk toppernya. Nah, seperti ini. Oke, selesai. Kemudian kita ambil kuenya. Ini tadi yang saya bilang. Ini adalah biscuit brownies kukus Nyonya Lim. Diameter loyangnya 18 cm. Kita bagi menjadi dua bagian. Bisa juga kalian bagi menjadi tiga bagian. Dipotong jadi tiga gitu. Jadi nanti hasilnya bisa lebih tinggi. Nah, ini berhubung saya pengennya segini tingginya, ya udah dipotong jadi dua aja. Kalau kalian misalnya pengen motongnya jadi tiga, ya efeknya akan menghabiskan lebih banyak buttercream aja gitu deh. Kemudian nanti boxnya jelas lebih tinggi ya akhirnya. Oke, kemudian kita cover menggunakan buttercream, cover tipis-tipis aja. Tujuannya adalah agar remah-remahan kuenya ini tidak mengotori cover yang bagian luar sendiri nantinya. Oke, selesai. Selanjutnya kita ambil topper yang sudah gandeng sama gulungan uang. Kita ukur kira-kira seberapa panjang dan lebarnya yang kita butuhkan untuk membuat lubang di kue. Ya, yang pasti seukuran uangnya ya, seukuran gulungan uangnya maksud saya. Kemudian kita bersihkan bagian dalamnya dari sisa-sisa buttercream. Oke, selanjutnya kita ambil kertas karton lagi untuk menutup lubang ini. Jadi nanti setelah dikasih uangnya masuk, ini membantu menutup lubang agar nanti tidak ambles gitu. Nah, seperti ini diukur, kemudian kita masukkan uangnya. Oke, seperti ini, paham ya. Nah, selesai. Kemudian untuk tusuk-tusuk lollipopnya ini saya coba kok kayaknya nggak berguna kanan kirinya, karena lebih lebar daripada ukuran lebar kue. Jadi ya saya potong aja, dan ternyata dia bisa berdiri tegak dengan hanya satu tumpuan di tusuk lollipopnya. Oke, ini ada yang missing ya, ada yang hilang videonya, jadi nggak kerekam. Jadi setelah ini, sebelum dikasih buttercream lagi ini nih, itu kalian kasih tusuk lollipopnya
ditusukkan ke kuenya. Jadi bagian kanan dan kirinya ditusukkan ke tengah-tengah silinder yang dari karton tadi itu loh, ya. Kalau nggak kalian kasih itu sih nggak apa-apa, cuman saya khawatir aja nanti kalau pas ditarik ternyata jebol semua gitu, jadi uangnya itu nggak keluar perlahan-lahan gitu loh, jadi langsung keluar segulung-gulungannya gitu, khawatirnya gitu. Makanya perlu dikasih seperti apa ya, poros gitulah. Kalau pengen lihat gimana cara ngasih itunya, porosnya itu, ada di video money cake yang sebelumnya ya, bisa kalian lihat. Nanti aku kasih linknya di atas ini. Oke, ini adalah warna yang diinginkan oleh customer, yaitu kombinasi ungu. Jadi bagian atas aku kasih putih, bagian bawahnya aku kasih ungu. Jadi nanti ketika kita rapikan dengan menggunakan scraper, di tengah-tengah antara warna ungu dan putih itu ada gradasi warna ungu muda. Ya, perpaduan lah antara ungu tua dan putih gitu. Oke, kita rapikan menggunakan scraper ini. Sudah, selanjutnya ambil scraper yang bergerigi, kemudian kita hias bagian sampingnya menggunakan scraper tersebut, jadi efeknya nanti akan lebih dramatis gitu ya. Bagian atasnya kita kasih nama yang ulang tahun, Nazneen, 7 tahun. Jangan lupa ditebeli, ini sudah saya tebeli. Kemudian bagian bawah kuenya kita hias pakai bunga-bunga warna ungu. Sudah selesai, kemudian kita ambil topper yang 3 kecil-kecil tadi, taruh di bagian depan. Lalu jangan lupa, kalau kalian punya trimit atau sprinkle warna-warni seperti ini, taburkan di bagian samping-sampingnya. Nah, seperti ini hasilnya, memutar ke seluruh sisi tepi kue. Nah, seperti ini ya. Itu cantik kan, udah kelihatan. Jangan lupa kasih stiker, tancapkan. Tara, selesai. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.